Puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Lebong Rabu siang menggelar serah terima jabatan atau sertijab atas mutasi yang diselenggarakan beberapa hari lalu. Sertijab ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi termasuk Sekap Pustaradi Abidin. Dalam sertijab ini, Sekda berpesan agar para pejabat yang baru dapat segera beradaptasi menyesuaikan kondisi kerja sesuai dengan jabatan yang diemban saat ini. Meski demikian, Sekda juga meminta pejabat yang lama dapat bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan oleh BPK RI yang saat ini masih berlangsung di Pemkab Lebong. Sertijab ini agar tidak terlalu pemeriksaan seperti ini. Nah, kalau kita terus menunda-nunda, yang lama merasa tidak bertanggung jawab lagi, yang baru belum diambil alih. Maka secepatnya. Tapi saya tekankan seluruh kepala OPD yang lama tetap bertanggung jawab. Karena perihal detail penganggaran tahun 2023, yang tahu isinya adalah yang pejabat yang lama. Nah, tapi tidak. Sementara itu, Camat Tubai Rizka Putra Utama yang baru saja dilantik mengatakan dirinya sebagai ASN harus dapat menyesuaikan diri terhadap posisi dan jabatan yang diberikan. Robi Ardiansyah, RBTV melaporkan.